Pilpres ya, kemarin Pilpres itu menurut saya banyak kampanyenya yang too good to be true, terlalu indah untuk jadi kenyataan. Tiga-tiganya. Yang 01 ya, 01 itu ada kampanye 17 juta lapangan pekerjaan baru selama 5 tahun. Omong kosong itu. Yang susah itu bukan lapangan pekerjaannya, tapi syarat kerjanya, benar nggak sih? Syarat kerjanya itu kebanyakan cuma dua kan. Pengalaman kerja dan penampilan menarik. Ini nggak kerja ini. Itu masalah utamanya nomor masalah utamanya nomor dua itu penampilan menarik. Itu dihapus, lapangan kerja terbuka. Ricky di Zoom udah nggak bisa, nggak nolong dia, nggak bisa. Sudah nggak tertolong, sudah nggak bisa. Itu 01 ya. 03, 03 itu punya janji kampanye gaji guru 30 juta. Omong kosong. Omong kosong. Guru itu terkenal gajinya rendah, pengabdiannya tinggi. Dikasih 30 juta, gila itu. Gila. Gila, guru di desa dikasih 30 juta, gila dia itu. Jam kerja normal, dia pulang jam 3, dia pulang maghrib itu. Selesai ngajar, masih nguras kamar mandi. Pengabdian tinggi 30 juta, bro. Gila, 30 juta omong kosong. Tapi yang paling omong kosong, 02. Yang pertama janji kampanye akan stop impor BBM dan pakai biofuel, energi biru. Sumbernya dari kelapa sawit, tebu, dan jagung. Jagung untuk menggantikan BBM. Jagung ya. Ini pikiran saya sama kayak pikiran kalian ya. Jadi bakwan jagung dimasukkan tangki. Bakwan jagung. Berangkat kerja cuma pakai bakwan jagung gitu aja masuk. Di tengah jalan kehabisan bensin, minggir ke gorengan. Bang, kehabisan bensin ada bakwan jagung nggak? Habis, ini tahu isi aja. Ini Pertamak. Yang kedua itu makan siang gratis dan susu gratis. Yang susu gratis kayaknya sudah batal kayaknya. Tapi beneran susu gratis itu nggak mungkin itu. Saya baca artikel kebutuhan susu gratis itu, kalau itu diterapkan ke seluruh Indonesia, itu 7 juta ton susu setahun. 7 juta ton. Sementara sapi-sapi kita se-Indonesia itu, kalau dikumpulkan, semua hanya menghasilkan 2 juta ton setahun. Alternatifnya adalah impor susu dari India, impor sapi juga dari India, atau sapi-sapi kita itu dipaksa 7 juta. Pak, habis Pak, ini sudah habis. Sudah tinggal air ini Pak. Saya cowok, gimana? Saya temenmu, Pak, ini. Terima kasih, selamat malam.